episode terakhir. Malam hari ini rasanya kurang lengkap kalau misalkan kita tidak memberikan penghargaan untuk pelawak yang pastinya gak pernah gak lucu. Benar banget mas, paket ini tuh udah sepaket. Ya, baratnya kalau misalkan tangan kiri itu menyatunya dengan tangan kanan ya, dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kayaknya cocok banget ini. Itu muter-muter terus dia. Ya, kayak apa? Kayak garam, sayur tanpa garam. Iya, betul. Nah, itu. Tapi mereka ini dari zaman emak gue, dia itu udah ngelawak. Oh, dari zaman gue TK lagi segini nih. TK mah gini ya. Kan gue lagi ada di dalam lumpur, mas. Oh iya. Gitu. Mereka... Udah nonton. Udah nonton. Emang punya TV, kamu masih kecil. Nonton di TV tetangga. Dan sampai sekarang mereka masih melawak. Nah, mereka selalu tampil dengan ciri khasnya yang gak ada duanya. Betul. Masih lagi, mas. Saya juga kadang emosi melihat mereka. Tapi mereka uji kesabaran kita lagi dengan melihat... tentang duet legendaris dari Malih dan Bolot. Berikut VT-nya nih, bikin emosi banget bener ya. Lih. Ya. Ya. Lih. Saya. Nyaut lah panggil bang. Ini Sule. Andri. Yang mana? Andri. Yang ini nih. Bapak lu. Aku yang menjadi sahabat kamu bilang kepada saya Gatot Kaca. Ngomongnya nggak jelas, bisa diangkat dikit. Andri mah ribet banget sih. Namanya siapa? Vanessa. Cukup indah namanya ya. Kenalkan saya. Siapa namanya? Ahmad Maulana. Siapa? Codot. Wayangnya bingung. Dalangnya juga pada bingung. Nah, yang penting ada Bolot. Itu dia ya kekocakan mereka yang tiada hari tanpa bercanda ria. Bolot ya. Bisa berkepanjangan ya. Continuity. Iya, luar biasa. Konfliknya hanya seputar telinga ya. Dan malam hari ini Opera Panjapa akan memberikan penghargaan spesial untuk Bang Mali dan juga Haji Bolot. Ya, kalau begitu kami panggilkan silakan Pak Haji Mali dan Haji Bolot untuk ke depan. Siapa? Pasti belakangan dia datangnya. Tumben rapi ya, bajunya. Sekali lagi kami panggilkan kepada Haji Bolot dan Haji Malih untuk ke atas pentas. Kurang kencang mas, kurang kencang. Haji Bolot dan ya. Haji Malih, ya. Silakan ke atas pentas. Ini dia, Malih dan Haji Bolot. Lat. Eh. Ini kenapa jadi dua-duanya? Dapat hadiah. Saya ngomong. Ini harus terima kasih kita nih sama yang ngasih hadiah kita. Dari mana tebak? Tebaknya ngasih hadiah dari siapa? Apaan dari TV lo? Apa? Ngomong apa sih lo? Astagfirullahaladzim. Nih, asal tahu nih.
Tuh gue dapet gue. Gue juga dapet budeg. Dapat. Nah lu lihat tuh apa tuh. OPJ. Iya, ini kita harus banyak terima kasih kepada kawan-kawan kita dari OPJ. Dipanggil. Hah? Menang katanya. Yuk kita set yuk. Keset. Apa udah dipanggil? Apa? Udah dipanggil Pak Haji. Katanya menang. Ini gua lagi ngomongin ini. Lagi ngomongin gala. Ya enggak? Lama-lama gua setrum juga loh. Kita dipanggil ya kata saya naya. Ayo, ayo, lot. Ke atas. Ke atas. Ah, mau pulang ntar aja ntar. Yang ngajak pulang siapa? Bodoh, gue tinggal aja lu ah. Belum, 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 belum. Balik lagi. Kayak patung diam aja lu. Apa lu? Hai. Pak Haji. Ya. Iya lah. Ini dari tadi udah dipanggil-panggil di atas, soalnya Pak Haji berdua dapat award kan di OVJ, jadi biar speech di atas, biar ngomong gitu, mau ucapin terima kasih. Iya, yuk. Dipanggil. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk. Panggil dulu, ngajak pulang. Budek lu aneh. Kira cewek lu, kira apa? Yuk ke atas yuk, yuk. Yuk. Mali Tong-Tong-Tong, Mali Tong-Tong-Tong, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1950. Nama Mali Tong-Tong itu terkenal saat main di sinetron Pepesan Kosong tahun 93. Karena sering menjaga pos ronda dan pegang kentongan oleh sutradara Ali Sahab, dipanggil Mali Tong-Tong, begitu. Hei Bang Ali. RT, aduh. RT, jagung dibakar nih. Hah? Ayo silakan. Siapa? Pak RT. Ini bakal budek terus karena nggak ada yang cantik, yang muda. Ada, nanti ada. Siapa? Bang Mali, ini kan udah dapat ini kata satu kata-kata gitu. Satu bilangin, patah, bilangin. Patah. Dia kan bilangin. Termasuknya pegawai paling tinggi. Harusnya dia saya ngikutin dia. Nanti saya bilangin dulu ya. Ya, bilangin, bilangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadir. Hah? Itu barusan? Barusan? Barusan udah. Barusan. Baiklah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat. Sabar. Baiklah para hadir. Sabar. Ini dari tahun berapa emosi terus sampai retak lihat mukanya. Itu kisut. Ngomong. Bilang siapa dulu yang ngomong biar enggak berebut. Saya mengucapkan mata lu. Baiklah para hadirin. Lempeng aja dibilang mata lu. Kawan saya ini akan berbicara entah apa yang dibicarakan oleh mereka. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Bolot, silakan Pak Bolot. Pak. Maaf para hadirin sedikit terganggu. Teman saya akan mengucapkan terima kasih. Bahasanya enggak benar sih. Harus kasih yang dia bisa tahu. Nih, gini aja udah. Berkatur kamu, Sirka. Itu. Bahasanya bukan bahasa sini ya? Iya. Berikat tuh kamar kau. Lucu kayak bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terutama saya mengucapkan terima kasih
kepada kawan-kawan kita pemain OPJ. Bagus, bagus. Dan terima kasih kepada Trans7 yang mana yang memperhatikan adalah pemain dengan Gak usah ikut. Di situ aja. Saya sudah mendapat. Kasih tahu. Mendapat piala malu lot, buset deh. Mendapat piala terima kasih yang mengasih hadiah buat saya. Ngomong budek mulu sih lo. Pada malam ini saya diberikan ada ginian. Piala. Kuping lu rapet. Pada dari betul-betul memperhatikan adalah kawan-kawan dari OPJ dan Trans7 kepada kesenian-kesenian Betawi. Baru kali ini saya menerima ini. Habis budang. Ya, saya merasa bangga sekali. Pelan dongeng. Habis waktunya habis. Abis pulang udah. Kita akan lanjut lagi dari mana-mana. Tetap Dorman Javo. Ya, hei.